Salam Satu Hobi. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman cara mudah memilih ayam jalu yang bagus. Cara yang pertama adalah melihat dari ciri fisiknya. Teman-teman bisa lihat cara berdiri ayam ini tegap, itu menandakan dia punya gaya main di atas. Selanjutnya kita akan melihat dari ciri fisik kepalanya. Teman-teman lihat ayam jalu yang main cepat itu adalah ayam jalu yang punya kepala yang kecil. Selanjutnya teman-teman bisa melihat tulangan ayam ini tidak besar, itu menandakan ayam ini punya kelincahan. Jangan memilih ayam dengan tulang yang besar karena cenderung lambat. Selanjutnya dari jalu, sebaiknya memilih jalu ayam yang bulat dan padat. Teman-teman bisa lihat ini jalunya bulat, sudah kita runcingkan. Jangan memilih jalu yang pipih, menurut saya kurang bagus. Itu teman-teman dari ciri fisik ayam jalu. Selanjutnya saya rekomendasikan untuk cari ayam yang berkualitas ke peternak langsung yang sudah mempunyai trah juara, karena itu menandakan adalah mempunyai mental juara. Yang terakhir adalah lakukan tes lepas jalu, lihat akurasi ketajaman jalunya, itu sangat penting. Demikian video dari saya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Salam Satu Hobi.